Aida memilih Muhammad Noor Aizal yang bertugas sebagai pengurus kanan bahagian operasi di sebuah syarikat kewangan yang berusia sebaya dengannya. Kuala Lumpur, bekas peserta program reality, Akademi Fantasia, AF musim ke-6, Siti Saidah Tarudin, 45, memilih teman lama, Muhammad Noor Aizal Rasib, 45, sebagai pasangan hidupnya selepas menjalinkan hubungan cinta selama 5 bulan. Saidah dan Muhammad Noor Aizal selamat diijab kabulkan di Eras pada 12 Disember lalu. Ini adalah perkahwinan ketiga buat kakak kepada penyanyi tersohor, Datuk Seri Siti Nurhaliza itu. Bagaimanapun, perkongsian Siti Nurhaliza yang memuat naik gambar dan video pada majlis perkahwinan Saidah menerusi di laman Instagram mengejutkan ramai. Ini berikutan Saidah merahsiakan perpisahan dengan suami keduanya. Saidah memaklumkan, dia berpisah dengan bekas suami, Hafiz C. Mat sejak Mac lalu. Perkahwinan kedua yang dibina pada 2016 itu hanya bertahan selama 4 tahun. Saya sudah berpisah dengan bekas suami, cuma memilih tidak menggembar-gemburkan berita perpisahan. Saya anggap jodoh tidak dalam tempoh kembali solo, saya tidak menduga insan yang sudah lama kenal atas dasar kawan sudi memperisterikan saya. Saya percaya jodoh ini juga ketentuan Tuhan dan sudah tertulis. Pada saat pintu hati hampir tertutup, saya membukanya semula tanpa diduga, katanya kepada BH Online panjang antara kami. Saidah berkata, suaminya bertugas sebagai pengurus kanan bahagian operasi di sebuah syarikat kewangan berusia sebaya dengannya. Dia masih bujang dan kehadirannya memberi cahaya dalam hidup saya. Dia menerima saya dan anak-anak seadanya. Saya tertarik dengan kematangan, kejujuran dan keikhlasan hatinya. Usianya sendiri sudah cukup matang untuk berumah tangga. Sebelum ini, suami dengan rela hati membantu memikul tanggungjawab menjaga 5 adik perempuannya. Itu juga yang buat saya yakin suami boleh menjaga saya dan anak-anak dengan baik. Alhamdulillah, segala-galanya dipermudahkan. Paling penting, hubungan mendapat restu keluarga. Majlis akad nikah dan resepsi diadakan pada hari yang sama. Insya Allah, berkemungkinan ada lagi satu majlis untuk sanak saudara sebelah suami, kata ibu kepada 4 cahaya mata itu. Saidah berkata, anak bongsu, Siti Nurul Mashitah kini tinggal bersamanya. Bagaimanapun, 3 lagi cahaya mata tinggal bersama bekas suami. Terdahulu, Saidah pernah mendirikan rumah tangga dengan suami pertama, Muhammad Ghazali Yahya Zikri pada 14 Disember 1996, namun berpisah pada 7 Oktober 2011. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 4 cahaya mata, Siti Nurul Nisa, Anas, Khalid dan Siti Nurul Mashitah. Kemudiannya, Saidah berkahwin untuk kali kedua pada 2016 bersama ahli perniagaan, Hafiz C. Mat. Bagaimanapun, tidak dikurniakan cahaya mata.